Artis peran Detri Warmanto mengatakan dirinya kembali melakukan metode uji cepat melacak infeksi virus corona atau rapid test. Detri mengaku mendapat rapid test dari seorang temannya dan hasilnya negatif. Untuk sementara saya baru dapat dari kawan saya Rafil Perdana alat tes COVID cepat. Rapid test tingkat keakuratannya kurang lebih 90-95%, kata Detri dalam Instagram stories-nya yang dikutip kompas.com, Jumat, tanggal 27 Maret tahun 2020. Namun, untuk memastikan dirinya benar-benar sembuh, dia akan kembali menjalani tes di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Tapi untuk memastikan tegel tanggal 29 Maret after.